banyak sekarang online. Oh iya, harus. Itu nggak mungkin bisa kita lawan arus kalau yang kayak gitu. Harus ikut arus. Baru saya buka satu, ditongolin semua, gede banget. Biar penasaran dulu, malah ditongolin semua. No. Ayo, ini jualnya literan. Orang mengintip-ngintip ini sengaja, wih ada tapak jalak. Dituangin semuanya. Penonton jadi enak liatnya. Waduh, tapak jalak semua. Benar besi ya? Apa itu? Cubung. Nih, jadi saya mau review ini satu. Malah dikeluarin semua tuh. Aduh, gimana ini? Jadi kabur dah tuh. Ini kelima ya? Berapaan? Nggak ada jarong. Tapi kan kelima ya? Iya, 500 ya satu ya? Kurang kalau. Berapa? Jual 500 lah daripada orang gali sendiri ke sono. Iya kan? Kelima ya nih, 500 ribuan satu nih. Setor ke saya GoPay, saya kasih orangnya cepet. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Dayang masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kebetulan ada undangan ke ITC oleh Ko Alvin. Namun saya sebelum ke ITC mampir dulu karena janjiannya kan jam 11. Jadi sebelum masuk ke ITC, sebelum bermanja-manja di dalam, kita di lapak dulu. Karena lapak itu prioritas buat Dayang. Kita bikin menyeluruh aja lapak batu akik atau pasar batu akik yang ada di Bandung. Pasar batu akik apa? Jalan Pungkur. Saya lupa udah lama nggak kesini. Nah, kita langsung ke pengepen aja nih, menyeluruh ya lapak-lapak yang ada di sini tadi. Saya sudah lihat di sini ada jenis tapak jalak anti galau. Ini berapa tapak jalak? 25. 50 ribuan. Nah, jadi teman-teman setor 25 ke pelapaknya, 25 ke saya. Lagi murah banget ya. Kita malin aja biar pada ini. Pada datang di sini. Kalau murah kadang enggak datang mereka. Nah, tuh pelapak banyak dari ujung ke ujung. Oh, mau yang cantik juga ada tuh lewat. Tawa dia. Iya dong. Kan di Bandung terkenal yang gelis-gelis kan. Masa yang laki mulu kita lihat tinggal begini. Batangan lagi banyak urusannya. Ini ada pasir emas nih. Ini beliau ini karena duitnya banyak makanya bukanya siang. Ntar kalau duitnya kurang baru bukanya subuh jam 3 udah buka dia. Tuh, ini adalah labrador. Batu kita paling murah berapa, Kang? Dari harga berapa? 50, 30, 20? Dari 20 ya? Oke, dari 20. Dari 20.000 teman-teman batu akiknya. Ada merasium. Tuh. Aduh, merasium ada. Giok, kayak giok kurma ya. Nah, ring alpaka. Ini juga ada ringnya nih, mau nyari ring ada juga bongkahan tuh. Dari dulu di sini tuh selalu banyak sekali pilihannya rupa-rupa sampai ya mau beli bingung mau beli yang mana. Akhirnya nggak jadi pulang. Karena kebanyakan pilihan. Di sini juga ada ya kan. Banyak juga pilihannya. Ada cangklong. Ini kayu apa? Lokat. Itu lokat. Kayu lokat. Oh, beda-beda ya jenisnya? Burium. Burium. Harganya? 30. Lokat, lokat, ruyung. Ruyung, lokat. Lokat, ruyung, lokat. Lengkeng. Lengkeng. Ini lengkeng. Kayu lengkeng. Kayu ini. Kayu spa. Kayu spa. Anteng banget ini mah. Juga ini namanya polos. Lokat. Lokat. Ini kayak gigi dari jauh. Kayak gigi dari jauh. Pakai ini mah berasa pakai gigi. Hai mamai. Dijual semua. Kenapa dijual semua? Emang butuh uang. Lokatnya. Ini dijual juga. Aduh, ini berapa? Sama. Oh, enggak, jadi apapun jenisnya sama aja harganya. Oh, oke. Okay.
dan kalau bahan-bahan itu gading atau betul dulu. Wih, banyak banget tuh. Ada batu-batu, dia mah batunya dikit, tas orang cuma tas B. Tas D apa unik? Black onyx. Itu tas black onyx. Ada yang warna-warni. Korea. Ini kulit nih, ring kulit ya? Berapaan? Buat Leontin ini mah ya? 20. Nih, 20 ribu nih kulit. Kalimantan punya nih, kecubung. Hai mama. Banyak sekali. Sunkist. Berapaan? Dia bingung masih harganya. Batu-batu dia keder. 30. Oke, 50. 20-nya ke saya. Lagi dia keder dari tadi, dia punya batu sendiri bingung. Oh, ada juga di sini, ada yang lost turn juga nih. Lumut-lumut nih. Lumut. Lost turn berapa? 20 ribu aja, itu mau ongkos polis doang padahal. Jadi di sini ada dua lapak. Ini lapaknya Kang siapa? Namanya Harry. Siapa? Kang Harry. Ini? Mall. Kang Mall. Oke. Jadi dua lapak di sini yang kita review. Nanti kita bikin menyeluruh sampai ujung, sampai nyampe ITC sono. Karena saya mau nyari kopi. Saya hari ini dilarang jajan di luar, dilarang makan di luar, harus makan di ITC katanya, mau ditraktir sama teman-teman di ITC. Oke lah kalau begitu. Saya terima tantangannya. Kita on the way ke ITC dulu. Tuh jimatnya mau dikeluarin semua tuh. Di dalam itu ada kura-kura dah. Bikin itu. Oh. Aksesoris. Aduh. Itu ada alat kekernya juga. Itu lagi dirapi-rapiin, baru buka soalnya. Kalau yang lain juga, aduh. Oh, pada buka. Hai. Yowis, saya muter-muter dulu ya. Mau nyari kopi gratis baru ntar balik lagi. Semangat pokoknya mah. Tuh. Nanti kita bikin lagi. Nah, di situ juga ada tadi tapi saya belum review tuh di seberang ya. Itu yang arah Otista ke sono. Tuh, ada ya kalau enggak salah 6 apa 7 lapak gitu. Ini kita bikin menyeluruh aja Pasar Batu Akik Bandung. Nih, ujung-ujung. Aku muter dulu ya, Kang. Kita sampai ujung sono karena memang hari ini tuh saya mau ke ITC sebenarnya. Mau nyari kopi tuh, ada banyak. Ini ada juga tuh. Ini bangunan lawas ini, apa kota tua. Jadi kayak kota tua yang di Jakarta ya, baru apa bangunan tua. Tuh, ada juga tuh. Wah, sampai ujung kita liatin semuanya. Jarang-jarang ini datang ke sini. Ya kan? Makanya kita manfaatin, kita bikin review merata aja. Ini juga ada. Ini juga tempat bongkar muat ternyata. Oh, kita mau makan tahu dulu nih. Dikasih juga. Sama kan harganya? Sama ini jagung. Jagung. Enggak, ini pakai ini enggak? Oh, enggak, campur aja berarti ya. Boleh. Jadi 15 kan? Iya. Ah, boleh. Nih. Ih, gede banget bawahnya gimana itu? Oke. Okay. 15.000 bray, murah meriah, cuman di Bandung nih gorengan murah begini. Jakarta mah aduh mamae. Oke, Pak, terima kasih. Iya, ini dengan Pak siapa yang punya? Pak Danas. Oke, okay. Terima kasih Pak Danas, salam kenal ya. Oke, okay, kita lanjut lagi nyari batu akik. Kalau nyari batu akik enggak bisa dimakan, kalau ini kan bisa nih. Nonnya. Nih, kita cari. Nanti kita guyonan dulu lah sekali-kali. Kita lanjut lagi. Tidak ada gorengan buat bekal di parkiran. Tuh batu juga di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat saya? Aduh. Sehat? Alhamdulillah. Subhanallah. Pak. Hai. Ini diundang di ITC. Cuman saya pikir kalau ke sono kan bukanya siang. Jadi saya muter-muter dulu tadi tuh ke teman-teman. Aduh, nanti kita akan coba update nih koleksi-koleksi dari Babe nih. Dijamin dompet saya langsung bergetar ini pasti nih. Hai, subhanallah. Sudah berapa lama? Ada 1 tahun ya, Be? Saya enggak ke sini ya? Ya,
lebih. Hai subhanallah. Nih, ini babe kalau berpetualang itu banyak barang-barang antik yang beliau temukan. Ke gunung-gunung. Ke gunung-gunung. Waduh. Biar pada penasaran nanti kita akan update langsung ya, khusus liputan buat babe. Oke, sahabat Daeng, tadi video menyeluruh yang saya buat tadi dari ujung ke ujung untuk memberikan informasi perihal beberapa koleksi teman-teman pelapak yang ada di sini. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton dong. Pokoknya di channel Daeng itu semuanya wajib beli ya, biar Daeng juga semangat untuk konten. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nih, nanti kita bikin update lagi.